kubah kecil memungkinkan, tapi kalau kubah besar juga tidak memungkinkan. Ini masalah lagi, inilah yang masih terus kami carikan jalan keluarnya. Kemudian selain melaporkan itu, Bapak Ketua dan seluruh anggota DPRD, kami juga ingin menyampaikan yang kedua ini untuk usulan-usulan agar semua yang berkaitan dengan banjir itu kita percepat, sehingga kita ini sudah bertahun-tahun kalau pas banjir kita ingat sedih semuanya. Nanti akan ini akan, tapi kalau sudah banjir surut, sudah hilang, kita juga lupa lagi. Sehingga kami nanti mohon diingatkan terus agar konsentrasi fokus ke banjir betul-betul kita lakukan. Sehingga manajemennya fokus, anggarannya fokus juga, sehingga masalahnya bisa kita percepat, kita selesaikan dalam waktu yang apa yang secepat-cepatnya. Kemarin juga kita sudah bertemu dengan Bapak Presiden dan untuk yang urusan-urusan pusat, kemarin kami juga minta dipercepat. Ini juga ada tambahan yang sudetan seperti usulan kami dari Otesta menuju ke BKT, karena BKT sekarang sudah tidak maksimal airnya, itu dibawa ke sana dan itu diurus oleh Kementerian PU. Tetapi usulan kita untuk mempercepat Ciliwung juga sudah disetujui dan kita diminta untuk pembebasan tanahnya agar apa juga dianggarkan pada tahun ini kalau bisa agak maju, sehingga nantinya tentu saja pembebasan tanah tahun ini akan ada empat, yaitu di Ciliwung, di Pesanggerahan, di Angke, Kali Angke, dan Kali Sultan. Moga-moga bisa mempercepat proses mengurangi titik-titik banjir yang ada di Jakarta. Kemudian mungkin yang bisa kita kerjakan karena setelah ini selesai kan kita di apa, Dinas PU juga akan mengadakan pengerukan besar-besaran di semua sungai-sungai kecil maupun sungai-sungai kecil yang ada di Jakarta dengan anggaran di Dinas PU juga ada, tetapi di kita juga akan ikut apa, mengerahkan mohon bantuan dari TNI, Polri, dari Kodam, dari Kopassus, dari Marinir, dari Maskas, semuanya akan apa kita minta untuk membantu kita. Anggarannya saya kira sudah kita anggarkan cukup lumayan besar, sehingga ini juga akan nantinya mempercepat. Selain itu yang ketiga mengenai peralatan-peralatan, jadi dalam mengeruk sungai kita nanti juga tidak sudah memakai apa pakai sampan kecil atau pakai di garu-garu seperti sebelumnya. Kita ingin tiru negara-negara yang lain pakai dredging, pakai alat dredger, sehingga ini disedot lah kayak penyedotan. Moga-moga ini juga membantu pembersihan sungai. Hotelet yang ada di Eropa, yang di sini dekat, yang di Singapura semuanya pakai itu. Ingin juga kita harapkan mempercepat nantinya pengerukan dan pembersihan yang ada di sungai. Dan yang keempat juga kita telah rencanakan dan anggarkan untuk pembuatan sumur resapan. Target kita kurang lebih nanti ya di atas 10.000, perkiraan kami 20.000 mungkin dapat dari hitung-hitungan yang kami peroleh. Sumur resapan selebar 1 meter, sedalam ada yang 4 meter, ada yang 60 meter, ada yang sampai 200 meter. Tempat-tempatnya nanti titik-titiknya sudah terkalkulasi semuanya, sehingga tinggal ini juga tidak pelaksanaan. Selain itu juga, selain dari anggaran APBD, mengikuti perda dan pergub yang ada, kita juga akan paksa seluruh kantor, seluruh gedung, seluruh rumah untuk juga mempunyai sumur resapan. Ini kalau bisa ratusan ribu, ini juga akan mengurangi nanti dampak banjir yang akan datang. Ini banyak sekali apanya,
fungsinya. Artinya apa? Segala jurus kita gunakan dalam rangka mengurangi banjir yang ada di Jakarta ini. Dan yang terakhir, pompa-pompa yang kemarin juga sudah kita anukan ke Kementerian PU yang di Pulit Barat, Tengah, Timur, dan di Ancol, di Marina juga segera dipasang tahun ini. Semoga nanti juga ada lampu hijau dari Kementerian PU. Dan satu lagi yang di tunnel ini kenapa kami usulkan dan mohon dukungan, karena apapun sebuah kota sehebat Jakarta ini memang ada skenario. Kalau air itu meluap seperti yang kemarin sebelumnya tanggul itu, sekarang skenario untuk mengeluarkan air itu dengan apa? Ini kita memang tidak mempunyai itu, sehingga yang namanya deep tunnel itu menurut saya sangat diperlukan, dan negara lain sudah juga membuat itu. Kami hanya ingin dukungan dari seluruh anggota Dewan agar ini juga cepat direalisasi. Kalau kita hitung-hitung, di tanah itu kemarin dihitung 16 triliun. Kemudian kalau banjir, sekali banjir yang dulu kerugiannya kira-kira sekali banjir sampai 15 triliun, yang ini katanya ini masih dihitung juga hampir 20-an. Sekali kejadian. Kalau ini diterus-terusan ditumpuk-tumpuk sudah jadi berapa puluh triliun. Kenapa kita tidak membuat skenario itu? Memang kita berat di sisi mungkin anggaran, atau mungkin nanti swasta bisa masuk sebagai sebuah investasi. Kenapa tidak? Karena itu sebuah ini yang sangat bagus sekali. Karena itu kalau ada misalnya belum jebol atau untuk mengalirkan air, kalau sudah mepet dengan bibir tanggul, sehingga kita punya larinya air itu kita alirkan kemana. Saya kira nanti bisa dilihat yang paling dekat saja, nggak usah yang ke Tokyo atau ke tempat yang lain, di Kuala Lumpur sudah skenario itu ada. Itu mungkin Bapak Ketua yang bisa kami sampaikan bersama anggota Dewan pada siang hari ini, dan kami juga titip sesuai dengan jadwal kita, kalau enggak perlu tanggal 22 ini mohon untuk RAPBD-nya bisa kami terima, dan nanti tanggal 28 sesuai rencana juga bisa kita tetapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua DPRD untuk menyampaikan sambutan sepatu dua kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Gubernur beserta seluruh jajaran eksekutif yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan saya, pimpinan dewan, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Gubernur. Janjinya sih sudah lama Pak Gubernur. Kalau tidak salah, bulan Oktober Pak Gubernur janji mau menjamu kita. Dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Mungkin kalau nggak ada banjir, kita nggak diundang-undang ke sini. Tapi saya kira tidak begitu, karena saya laporkan, walaupun kita tidak bertemu secara keseluruhan pimpinan di Dewan, tetapi kami beberapa kali diundang oleh Pak Gubernur untuk melakukan beberapa konsultasi-konsultasi. Bapak dan Ibu sekalian, menyimak apa yang disampaikan Pak Gubernur, saya kira apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur kira-kira sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh semua anggota fraksi. Kita ada 8 fraksi, ada 94 orang, semuanya berkeinginan Jakarta ini akan menjadi lebih baik.
Ini bukan suatu yang luar biasa, Pak Gubernur. Saya kira Bapak sebagai mantan wali kota juga tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, namanya pemerintahan daerah itu adalah Pak Gubernur dan DPRD. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Gubernur itu dilakukan juga oleh DPRD. Kalau Pak Gubernur sakit kebanjiran, DPRD juga sakit kebanjiran, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira sejalan. Jadi saya laporkan yang pertama, untuk APBD tahun ini yang semula direncanakan sekitar 46 triliun meningkat menjadi sekitar 49 triliun. Saya lihat apa yang diajukan oleh TAPD sudah mengarah kepada penanggulangan banjir maupun kemacetan. Hanya saya kira memang masih ada waktu. Kalau memang ada beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan yang perlu kita sisipkan. Ya contoh kecil saja misalnya seperti pompa di Pluit. Pompa di Pluit itu sebetulnya bukan kita punya pembangunan. Itu adalah punya pusat tapi yang mengelola kita. Jadi saya kira memang sudah waktunya kalau kita menggantikan pompa itu dengan kita sendiri. Dan itu ada. Dan selanjutnya saya juga kegiatan-kegiatan pompanisasi, pompa-pompa yang dicicing yang tidak jalan, satu pompa yang tidak benar dan sebagainya dan sebagainya, saya kira memang perlu di crash programkan untuk dianggarkan ulang. Di samping mungkin juga penturapan-penturapan yang sudah kita laksanakan itu betul-betul bisa kita laksanakan, seperti baik di sekitar masyarakat, Sunter dan sebagainya. Itu akan sangat membantu kita untuk bisa menguras Kali Cideng, sehingga nggak mungkin terjadi lagi kebanjiran seperti kemarin kalau pompa itu jalan. Jadi dengan demikian, saya kira APBD yang sekarang dengan jumlah yang cukup besar akan bisa membantu penanggulangan baik banjir maupun kemacetan. Yang kedua, Pak Gubernur, kami ingatkan saja. Mungkin ini terakhir kali, Pak, kita merancang anggaran tanpa ada payung hukumnya. Maksudnya kami menginginkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan pengimplementasian dari visi misi Pak Gubernur kemarin waktu dipilih supaya bisa masuk. Ya, sahlah kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Dan saya kira memang masalah banjir ini perlu diatasi bukan hanya dengan sesaat. Artinya kita perlu belajar dari negara-negara lain yang memang kondisi permukaan tanahnya seperti kita, ya contohnya Belanda. Antara lain seperti misalnya Giant Seawall yang memakan biaya yang gede sekali, itu juga perlu kita perhitungkan untuk segera kita buat. Karena ini sebetulnya semacam dari si wall ini kita bisa memilih air dengan baik, ya. Di nanti dikombinasikan di tanah dan sebagainya, mungkin komplit lah. Kira-kira sistemnya Pak Gubernur RPJMD sudah digariskan, sehingga mulai anggaran belanja tambahan nanti tahun 2013 ini kita sudah mengacu pada itu. Ya, saya kira ini bagus sekali. Dan selanjutnya kami sarankan Pak. Perda-perda kita sebetulnya sudah banyak dulu untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan banjir seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk sumur resapan. Saya kira kita paksa saja Pak dengan peraturan gubernur, kita perdanya sudah ada dengan sumur resapan. Kita paksa apartemen, hotel dan sebagainya itu membuat sumur resapan dalam yang nggak bisa dibikin oleh orang biasa. Memang membutuhkan biaya miliar rupiah sampai di atas 150-200 lebih. Memang ini untuk mengimbangi, memang kalau tidak mau sampai sekarang masih banyak sumber produktif yang menghisap air, ya tentunya mereka harus wajib membuat sumber dalam yang mengimbangi sumber produktif ini. Jadi kemungkinan kami seperti tadi Bapak sampaikan adanya konversi bisa diganti dengan duit, dia tidak perlu membuat sumber dalam, ini tidak terlalu lama, dicabut saja itu
berganti dengan yang mendukung bahwa diharuskan mereka membuat sumur resapan dana. Dan mungkin peraturan-peraturan daerah yang lain yang menyangkut misalnya kemacetan dan sebagainya, pembenahan bus Transjakarta, kami harapkan juga perdanya bisa segera selesai. Kita mengucapkan terima kasih Pak Gubernur, online sistem sudah jalan. Tadi Bapak sudah meresmikan e-ticketing, ya. Minggu yang lalu saya ikut online sistem PBB saja, kita sudah bisa dapat tambahan PBB. Dari online sistem, saya tanya Pak Gubernur, kita dapat tambahan berapa? Masih rahasia Pak Ketua. Saya bilang, tahu saya sampaikan aja lah. Supaya bisa dicatakan anggaran dana tambahan kita yang mepet. Karena kalau kita lihat sesuai dengan jama tambah kurang sekarang, silva kita ini tinggal sekitar 1.7. Jadi kalau Pak Gubernur nggak gebrak itu kepala dinasnya untuk segera mulai sistemnya jalan dan sebagainya, mungkin nanti kita nggak punya anggaran belanja tambahan. Insya Allah Bapak bisa mendorong koordinasi partai dan sebagainya supaya kita punya dapat duit untuk melanjutkan pembangunan di tahun ini. Saya kira ini sekali lagi terima kasih Pak Gubernur atas undangannya, cuma kurang tempatnya. Ini bolak-balik kita saran ada tempat dari Solo gitu, tapi nggak sampai ya. Kira-kira apa? Alhamdulillah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan Bapak Ketua DPRD DKI Jakarta, dan mengakhiri silaturahmi pada siang ini, mari kita sebut ucapkan kata alhamdulillah. Terima kasih. Beliau Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal. Jadi kita udah ngorek-ngorek semuanya silvanya supaya bisa mengatasi antara lain pemberesan sungai, kemudian pompa dan segala macam. Pak, sedikit Pak, evaluasi Bapak terhadap 3 bulan kinerja dari Pak Jokowi? 3 bulan. 3 bulan Pak Jokowi keliling Jakarta aja belum tuntas. Ya, beliau kan orang Solo. Jadi tentu kesempatan untuk mengenal Jakarta sudah beliau lakukan itu. Yang kedua, beliau sudah menata birokrasi. Kalau masalah kegiatan pembangunan fisik, ya nggak bisa. Mana bisa? Yang pertama anggarannya untuk 2012 sudah ditetapkan oleh Gubernur yang baru. Yang kedua, mau pakai anggaran 2013 belum ketok palu. Jadi sekarang beliau sudah noto. Saya kira oke lah. Kalau Pak Gubernurnya tidur terus di Suropati ya kita akan komplain karena Pak Gubernur turun terus ya, alhamdulillah ya, kira-kira gitu. Tapi bagus Pak, ya sudah maksimal gitu. Dan, saya nggak bilang bagus, oke lah gitu. Apa biar nggak mengusah diri gitu ya Pak ya? Gimana? Ngomongnya oke okay, gitu. Iya, nanti kalau bilang bagus dia nggak mau turun lagi. Ada evaluasi atau masukan Pak? Nah itu nanti kita akan bicara sama Pak Gubernur.
semuanya kan ada kurang lebih. Ya. Baru 3 bulan udah mau dimacam-macamkan ya belum waktunya. Tapi untuk 3 bulan Pak Jokowi ya, oke. Okay. Paling tidak Pak Jokowi udah banyak kenal jalan, udah banyak kenal gorong-gorong, udah banyak kenal kampung, udah bagus itu. Siapa? Saya. Ini dampingan itu. Enggak ada masalah. Sesuai undang-undang. Pak Gubernur dengan DPRD itu satu atap sebagai pemerintahan di daerah. Itu undang-undang nomor 32 tahun 2004. Jadi kondisi DPRD dengan Pak Gubernur lain seperti Pak Presiden dengan DPRD lain. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, yang paling menonjol dalam program Sosari Pak Jokowi apa dari apa saja sih, Pak? Buat Bapak. Program yang paling menonjol. Kelihatan. Bulan. Bulannya penanggulangan banjir. Ya. Yang sampai sekarang seperti saya sampaikan FPJMD belum selesai. Tadi beliau sarankan untuk ditanggal. Ya, baru namanya usulannya. Kalau sudah jadi itu sudah disahkan oleh DPRD di Ketok Palu. Nah, ini dalam proses kita lihat. Ya. Di samping itu yang berhubungan dengan banjir dulu ditambah lagi dengan intensifikasi penturapan sungai-sungai. Memperbanyak waduk, embung dan segala macam. Dan itu sudah masuk dalam anggaran 2013. Masalah kemacetan ditambah saya lihat penambahan pada transportasi massal, penambahan jumlah panjang jalan dan segala macam. Saya kira sudah terwadai. Pak Jokowi, ini tanggap darurat kan sampai tanggal 27, Pak. Ya, ini sisa 5 hari. Saya mau menyampaikan ini dulu karena kan banyak pertanyaan. Kok kelihatannya dengan dewan ini apa tidak rukun sehingga APBD-nya molor, tidak molor, dapat dilantik kan juga baru 15 Oktober. Kami dengan seluruh Pak Ketua Dewan dan seluruh anggota Dewan siang malam. Jadi ngurus-ngurus untuk segera bisa disahkannya APBD ini siang malam. Jangan dipikir kita juga tidur, tidak, kita urus terus. Tapi yang namanya sebuah kegiatan, yang puluhan ribu kegiatan di situ, kan mesti ada kadang-kadang dan sering juga dari dewan mohon penjelasan, minta penjelasan, ya kita juga harus berikan penjelasan secara rinci aja itu aja. Kalau masalah rukun banget kita, enggak ada masalah. Pak Joko, ini terakhir 5 hari ini, Pak, sedangkan banjir. Apanya? Adanya potensi seperti ini, Pak. Enggak ada tuh apanya. Oh, bagiannya sudah jelas. Itu ya, penambahannya. Apa? Pemerintah yang mengatasi apa kita mengatasi, sudah ada semuanya, gambarnya sudah jelas semuanya, warnanya sudah ada semuanya. Kalau penambahan. Ya kita kalau mau rutinitas dan monoton ya akan begini terus, sehingga saya selalu sampaikan, harus ada terobosan dari hulu ke hilir, harus ada yang menerobos. Ya, karena kita ini kejar-kejaran dengan intensitas hujan yang tidak jelas, dengan aliran air dari hulu ke hilir yang semakin besar. Kalau kita hanya rutinitas terkejar oleh itu. Pak, ini tinggal sisa 5 hari tanggap darurat, Pak. Kan tanggap darurat ditetapkan sampai tanggal 27. Ya, ya kita melihat situasi. Kalau situasinya memang sudah baik, ya sudah, alhamdulillah. Pak, sisanya Pak untuk yang peluit, Pak, yang sampai 1.5 juta. Ini masih carikan jurus, sudah cukup. Pak, dari 6 langkah. Ya, nanti kita lihat di lapangan. Sudah ada dapat laporan. Pak, dari 6 langkah, sudah ada banjir. Sudah. Dari 6 langkah, sudah ada situasi banjir yang akan disediakan. Sumur Sapan. Nah, satu untuk Ciliwung, Pesanggerahan, Sunter, Angke. Pak, mengenai banjir, Pak, mengenai permasalahan dari dulu, Pak, ada kerjasama nggak, Pak? Dengan Bupati Bogor, Pak, mengenai permasalahan dari dulu ke air itu ada dengan Bupati Bogor? Nah, kita kan sudah ketemu dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten. Yang paling penting, ya ketemunya sudah semuanya oke. Yang paling penting itu bagaimana merealisasikannya. Kalau sudah mau merealisasi, terus anggarannya bagaimana? Masih larinya ke situ.
gedung tinggi jadi harus dalam gitu. Wah, saya nggak tahu teknis-teknis gitu tanya saya. Tapi ada kriteria tertentu nggak Pak, gedung mana aja yang harus dalam atau daerah mana saja? Nanti yang menentukan itu ada timnya. Dalam kamu, 4 meter kamu, itu aja. Tentang ini tuh biar cepet.